Assalamualaikum. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf saya batin pada seluruh penonton YouTube saya. Saya dah janji dengan anda semua kan akan membuatkan persembahan lagu-lagu raya pilihan saya, lagu lama dan juga lagu baru. Kalau selama ni anda menonton saya di kaca televisyen kan, persembahan live. Tapi kali ini berbeza sebab kita masih dalam tempoh PKPB. Jadi saya hiburkan anda semua dalam persembahan di YouTube saya sendiri. Saya pilih lagu-lagu evergreen dan juga lagu nyanyian saya sendiri. Okey, untuk persembahan pertama ini, saya memilih lagu daripada penyanyi kesukaan saya dan juga lagu kesukaan saya juga. Ya, lagu ini pernah ramai orang nyanyikan dan saya memilih versi Allahyarham Datuk Sudirman Haji Arsyad untuk saya sampaikan pada hari ini. Khas buat anda semua. Nyanyian saya pada hari ini seperti biasa diiringi oleh seorang gitaris ternama iaitu Puan Hasril. Hai. Semangat di bagi raya kan? Yalah, kita raya. Alright, jom kita nyanyikan lagu raya berjudul Dari Jauh Ku Pohon Maaf buat anda semua. Puan? Dalam dingin subuh hatiku terusi kenang lesi diri di rantauan bergemar tapi raya menitis air mata terbayang suasana kita bersama. Hanya ku sampaikan doa dan kiriman tulus ikhlas. Dari jauh ku pohonkan ampun maaf. Jangan sedih Aidilfitri yang mulia, restu ayah bunda ku harap selalu hingga aku pulang kepadamu. Kanak-kanak, baju raya paling saya ingati sudah semestinya baju kurung yang mak saya jahit sendiri. Baju kurung tu kalau saya ingat lagi ya, kita orang adik-beradik mesti baju kain yang sama, sedondon. Dan mesti ada poket kat depan. Sebab apa? Nak simpan duit raya. Itulah baju raya yang paling saya ingati dan mak saya sampai sekarang masih lagi menjahit baju raya untuk cucu. Cuma saya punya baju raya belum minta mak buatkan lagi lah, dah besar kan, kesian mak. Di hati terbuka seluasnya memohon. Aman kanak-kanak, kenangan raya tak dapat lupakan memang banyak sangat. Pertama, saya pergi beraya habis sebab saya anak polis, kita duduk dekat barak polis. So barak polis tu ada banyak blok tau. Saya habislah semua blok tu saya pergi dan kita orang pernah pergi rumah dua kali. Sebab apa? Sebab ada rumah tu, aunty tu bagi duit banyak sikit lah berbanding dengan lain kan. So tinggal salin baju, ajak kawan lain, jom kita pergi lagi sekali. Itu kenangan raya saya paling best. Dan saya sempat masa tu kita orang main bunga api, merecut.
saya sempat beli sendiri tau, mercun. Tapi bukan mercun-mercun yang dahsyat tu. Just dulu-dulu kan ada mercun-mercun katak. Okay, mercun yang kita boleh bakar kat sumbu tu kan. Lepas tu pegang kan tangan, dia keluar puff, puff, puff. Itu mahal sikit lah. Kalau tak saya main bunga api yang macam lidi tu yang kita bakar tu, dia ada percik-percik-percik. Paling teruk pun, paling komen pun, beli pok-pok je. Itu pun dah rasa meriah dah. Itu waktu saya kecil lah yang saya ingat. Kuih raya yang paling saya suka zaman kanak-kanak, tak lain tak bukan semprit. Sebab apa? Sebab itulah kuih raya mak saya selalu buat. Semprit, dan tugas saya waktu tu adalah letak kan laici yang kita potong-potong cincang-cincang tu, dia punya sepih-sepih tu kita letak picit kat atas bunga Cina tu. Dulu semprit bunga Cina kan, bunga dia bulat, tapi sekarang ni semprit dah macam-macam bentuk, ada yang memanjang. Alamak, saya salah cakap, bukan buah laici ya, buah cherry. Maklumlah puasa, macam-macam dalam kepala ni nampak nak makan kan. So buah cherry. Kuih raya yang lain, kuih makmur, biskut mazola. Dulu ingat tak ada kuih raya yang biskut kelapa gambar apa, bentuk dia macam bulan sabit separuh tu. Satu lagi kuih raya buah jambu, letak bunga cengkih kat atas batang bunga cengkih. Oh, dulu lain tau, beza yang sekarang. Semoga terhibur. Di langit, di bumi bertasbih memuji kebesaran. Mengalir air mata ini sedari keagungan Maha Esa. Jendela dan pintu di hati terbuka seluasnya. Memohon, meminta, menanti keampunan darinya. Berseru bersahutlah kita semua, bersyukur bertahmidlah kepadanya. Doa dan tangisan merayu, merayu keampunan. Oh, inilah hari kemenangan, inilah hari keberkatan. Sebulan kita berpuasa, menewaskan semua godaan. Inilah hari keampunan, inilah hari kemaafan. Antara kita dan Yang Esa, juga kita sesama insan. Okay, makna raya bagi saya waktu saya kanak-kanak dulu adalah masa untuk kita dapat baju baru, masa untuk dapat duit raya, dapat kasut baru. Itu je. Maklumlah kanak-kanak rasa seronok je. Dan lagi satu, dapat pergi jumpa saudara mara. Masa itulah akan berkumpulnya saudara mara daripada jauh datang beraya. Betul, ada perbezaan biskut raya yang saya suka masa kecil dengan yang sekarang dah dewasa ni kan. Memang agak kelakar sikit, sebab masa saya kecil dulu pun ada je tak nenas. Tapi saya tak tahu kenapa saya tak makan dan saya tak gemuk. Faham cakap kan? Tapi sekarang ni asal ada tak nenas je, saya lah orang pertama yang akan rasa dulu.
yalah, makin lama makin dewasa kan kita ada cita rasa yang berbeza. So antara biskut yang paling saya suka bila saya dah dewasa ni adalah Tat Nena. Jadi siapa-siapa pandai buat Tat Nena sini? The best? Okay, boleh lantar kat saya eh. Kalau okay, let's say lah, kalau saya dah berusia, Afia dah besar, resepi turun-temurun yang saya nak Afia belajar adalah kek lapis asam manis yang sememangnya jadi macam kek turun-temurun keluarga saya. Mak Salma selalu akan buat setiap kali ada raya atau ada majlis kan, kek asam manis. Maknanya semua adik-beradik Mak Salma ni semua pandai buat kek asam manis ni. Cuma saya masih belum belajar lagi. Saya tahu bahan, saya tahu sebab saya dulu pun tolong duk susun asam manis tu kan, dia macam shilling kan. So kita susun sampai habis permukaan, letak lagi acuan dia ada menggunakan biskut lemak. Ha, biskut Mary pun boleh. Jadi kita tahulah bahan dia, cuma berapa sukatan dia tu saya kena belajar lah. InsyaAllah saya akan belajar dan saya nak Afia belajar juga biskut asam manis, kek lapis asam manis turun-temurun Mak Salma. Ha, kita tukar lokasi supaya kita dapat mood baru. Untuk lagu yang ketiga saya memilih lagu ciptaan masih lagi Allahyarham Datuk Suhaimi Muhammad Zain, ataupun saya panggil nama Pak Ngah Suhaimi. Okey, tahu tak anda bahawa, macam kuis pula kan, lagu yang pertama mempopularkan Pak Ngah Suhaimi adalah lagu ini, iaitu lagu Nostalgia Aidilfitri. Banyak lagu Pak Ngah dah cipta, termasuklah lagu-lagu raya saya, semuanya evergreen. Tapi tak boleh lawan lagunya ini. Kerana itu saya memilih untuk sampaikan lagu Nostalgia Aidilfitri kerana penyanyinya adalah idola saya dan saya suka cara dan lenggok nyanyiannya. Tibanya Syawal, anda ingatkan ku kirim rindu di angin lalu, kasih yang hilang ku hulu tangan di Aidilfitri, di Aidilfitri ku pohon restu buatmu kasih di Aidilfitri. Imbas daku kata-katamu, andai ku tiada di sisimu lagi. Merentang doa ikhlas darimu. Sesaat tabir bergemar, selama itu di kau di hati. Hening subuh di pagi raya, doaku pohon buat yang tiada. Air mataku tabur bersama, terkenang daku tabir bergema. Aku tunduk sujud buatmu kasih, teringat aku kebesaranmu. Bulan Ramadan terasa bersih di Aidilfitri, di Aidilfitri kita bertemu. Selama hayatku ada di hari yang mulia, hari raya padamu kasih di Aidilfitri. Sejak bergelar artis, raya yang paling best sekali, boleh pilih dua tak? Okay, pertama, masa saya baru dikenali dan orang mula minat, orang kenal Siti Nurhaliza, saya menang anugerah banyak. Anda cuba bayangkan, satu hari saya ada
tetamu sebanyak 3,000-4,000 orang untuk beraya. Wow, saya rasa masa tu dah tak ada glamour-glamour dah. Memang saya pakai baju tu sampai daripada pagi sampai petang. Saya melayan peminat, saya lah angkat pinggan, saya lah angkat gelas. Saya duduk kat dapur, waktu rehat kat dapur pun peminat kata mana Siti Nurhaliza, saya nak pergi juga sampai ke dapur. Rumah saya masa tu rumah teres biasa saja. So itu kenangan yang paling indah, tak dapat dibeli dengan wang ringgit. Pengalaman yang bermakna saya dan juga peminat saya. Dan yang kedua, bila saya dah berkahwin dan mempunyai anak Siti Afia, itu momen paling best sebab lama kan menantikan Afia dan akhirnya Afia muncul dalam hidup saya. Saya dapat beraya dan yang penting baju Afia lebih banyak daripada saya. Itu je. Namun pada tahun 2020 ni, kita dilanda dengan wabak COVID-19. Kita tidak boleh menziarah kepada ahli keluarga yang terlalu jauh kan, nak merentas daerah dan sebagainya. Jadi kita kena reda, kita kena sabar dan kita kena selalu berdoa supaya COVID-19 ni segera dihapuskan dan kita dapat kembali bertemu semula dengan saudara mara kita. Doakan. Sayu hati ini makin sayu, rindu terkenangkan desa permai, wajah ayah bunda bermain di mata. Baiklah, sebagai penutup program kita hari ini, saya ambil kesempatan untuk ucapkan terima kasih kepada semua yang telah menyokong saya, semua yang telah mendengarkan lagu-lagu saya, yang sentiasa menantikan lagu-lagu baru saya dan memberikan sokongan dalam apa saja yang saya lakukan. Saya ucapkan terima kasih. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Kepada, boleh tak saya buat ucapan? Boleh kan? Okey, saya nak buat ucapan kepada kedua ibu, ibu saya dan juga ibu mertua. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir batin. Kepada keluarga di Lipih, saya minta maaf lah saya tak dapat balik kerana kita masih lagi dalam PKP ni kan.
pengawalan pergerakan bersyarat ni, lebih baiklah kita bersabar. Janganlah kita nak mementingkan diri, supaya, ini penting ya, supaya kesihatan dan juga keselamatan orang tersayang kita terjaga. Saya naklah keluarga saya dalam keadaan yang sihat, ya. Jadi minta maaf tak dapat balik. Semoga Aidilfitri ni kita semua semakin erat silaturahim dengan cara kita video call lah. Video call, kita sentiasa mengucapkan selamat hari raya kepada ahli keluarga. Nanti bila dah habis semua ni COVID-19 ni, ha, kita jumpalah weh, kita buat majlis, okey? Jadi selamat hari raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Assalamualaikum. Selamat hari raya. Sesuci te dengan nurani, sesuci salam untuk Ilahi, bagaikan memanggil insafi pada diri. Lebaran terasa kesayuan, lebaran tapi bersahutan, lebaran memuji keagungan, bergema suara syukuri nikmat Tuhan. Hiasi diri indah, riangkan hati gundah, bersihkan jiwa sesuci lebar. Sempurna amalan berdoa lain saat di hari raya. Moga-moga terampun dosa, pohonlah ampun maaf kepada ibu bapa, sahabat sanak saudara, sama-sama kita gembira bermesra tua muda. Bantulah miskin hina menyambut hari mulia, sama-sama kita gembira. Zahir dan batin. Assalamualaikum. Yay, thank you for